gitu ya. Ini kan ana nang PGR iki ya. Ana soalnya ini kok ditulis. Mana yang termasuk kalimat imperatif itu wing kayong ucap. Kayong soalnya kayak gue. Ini surah kelingan ya. Ora apa-apa. Sutarno menulis surat lelang. Yang lelang apa Pak Tarno nggih? Kompan dan papat. Susunan kalimat inti. Sutarno? Subjek. Bentuknya form, FJ form ya. Form. Form itu bentuk. N itu noun. Noun kata benda. VJ verb berarti kata kerja. Sutarno? F? M. FM ya. M. Menulis? FV. Apa nggih? Oh, baik ya? Iya. Ya. Terus surat lelang? Noun. Berarti kayak nggih? Kayak nggih? Menulis surat lelang. Menulis surat lelang, ya. Berarti surat lelang dipisah boleh nggih? Bisa. Bisa surat dan lelang dipisah? Karena kenapa surat lelang? Karena apa? Rasa tidak boleh dipisah. Nek Sutarno menulis surat lelang, sing dilelang berarti ngelelang surat ini ya, menulis surat lelang. Berarti dia bukan menulis surat lelang, benar dipisah maksudnya. Jangan begitu, ini kok? Ya. Tidak begitu, tenang saja. Bentuk-bentuk. Ana ora kalimat kayak gini. Makan nasi. Ana ora kalimat yang inti mau nene kayak gini. Ada ya? Ada berarti bentuknya B ya? Salah. Orang nana bentuk kayak gini. Nasi. Karena apa? Karena bentuk kalimat inti itu hanya ada bentuk FN verb, ya. Ada bentuk kie, FN U F FN FF F FN dan satu lagi ini FN FN. Luru-luru ini kata benda. Kepriwe sih? Contohnya ya kalimat inti. Walaupun dia bukan kalimat mentah. Budi tukang sepatu. Budi tukang sepatu. Ana ora kebenan kene. Orang ana kan? Lagi F, FN, GF, FN. Wis dimaksud. Walaupun dia bukan kalimat lengkap, tapi dia kalimat inti. Dengan susunan FN, FN. Nek, masalah yang digalau kayak gue, kok tabrakan karo sing rumus dhuwur-dhuwure, Pak? Yang bu ngobrolin jenengan mau kayak gue. Kalimat inti dibagi ana kalimat inti. Nek nyung ngarani ge sebenarnya ya. Kok nang apa kalimat sing kayak gue orang lengkap dimuncul, nah terus diatung kalimat inti ya? Karena sebenarnya rumus ini. Nek anu dibelengki, nek serapan kan bahasa Inggris itu tidak, tapi dia sebenarnya serapan dari bentuk bahasa Arab rumusnya ya. Dia adalah kalimat isim. Kalimat isim adalah kalimat yang semuanya kata benda urutane. Nek iki kalimat fiil, tolong njenengan ora usah kadon. Aja dipikir. Aja dipikir. Aja diterang malah, bukan tambah pusing. Kalau saya. Oke, jawabannya kan. Ya. Jawabannya adalah yang D yang iki ya. Iya. Sing penting jenengan golek mikir iki bae. Susunan kalimat inti ki anane FN FF FN FV. Ya, la sing iki sing C ora nama. Ayo wek kemai. Otak terangna karo gramatikal bahasa Arab malah pusing. Ora usah. Karep pusing iki wingi jenengan takon pas kae pas penyuluhan. Kenang apa anak kalimat baik gue? Nomor 11 ya. Berikut ini termasuk kalimat inti berdasarkan teks di atas. Berdasarkan rumus di atas maksudnya.
Syarat kalimat inti? Subjek, predikat ya. Satu lagi, kalimatnya itu aktif. Kalimatnya aktif. Apakah Andi datang? Bukan ya. Tuh. Susi diguyur hujan. Kalimatnya Pak? Pasti. Setiap pulang sekolah? Bukan. Berarti G kalimatnya Maman pemain sepak bola. Ya. Maman pemain sepak bola, dia kalimat inti dengan rumus FN plus F FN. Plus FN. Ya. Syarat kalimat inti gue ada deklaratif, ada penjelasan. Aktif ya, tertulis orang salah. Ya. Deklaratif dia memuat pernyataan, terus dia aktif, terus dia netral. Kalimat inti bukan kalimat lengkap. Ya. Kok jenengan bisa campur aduk ilmune ya? Ilmu tas ngombe kopi karo ngombe teh ya. Jadi sing dimaksud kalimat lengkap mau syaratnya ana subjek dan predikat. Tapi ketika masuk kalimat inti dia orang mesti kudu ana predikat. Tapi kalau kalimat inti dia syaratnya harus deklaratif, aktif dan netral. Netral itu tidak bergantung pada kalimat yang lainnya. Kenapa yang A salah? Karena dia bukan deklaratif, dia interrogatif. Kenapa yang B salah? Karena dia Pak pasif. Kenapa yang C salah? Karena dia bukan kalimat netral, dia kalimat aditif. Campur aduk ora? Iya. Ya. Kunsoro dimarahi. Pasif. Iki gampangane. Karepku ki bahasa Indonesia aja dadi rumit, malah dadi rumit ya. Hah? Bismillah baik, penting ya. Bismillah mulai berkaya wong sinau wae baik. Kamu pusing-pusing. Nek kon jenengan mikir kudu apal wis pusing jenengan. Pusing dhewek. Sidane ora sida sinau kur kepriwe carane ya, kepriwe carane ya, kepriwe carane ya. Iku tok sidane. Ning anu temen. Ya ora jujur ae kaya kuwe. Nomor 11. Kalimat berikut merupakan kalimat non verbal. Verbal itu kata terkerja. Berarti bukan kalimat kata terkerja. Sing mau disinggung kalimat isim. Non verbal kalimat isim, jumlah ismiyah. A. Mardono mencari uas isin, itu isin. Ini isin. Jumlah ismiyah. Kalimat isim. Al isinu, ya gue ya. Minal mumpeti. Yang bukan kalimat non verbal. Berarti lawane berikut ini termasuk kalimat non verbal. Mardono mencari kuas, berarti dia verbal. Itu. Ketika pulang sekolah, Udin diantar Pak Guru. Kalimat apa? Nah, karena dianalisis. Singarep kalimat A titik. Singguri kalimat pasif dan dia kalimat deklaratif. Pasif deklaratif. Nek kamu anak deklaratif mesti anak aditif. Budi tentara yang pemberani. Ye deklaratif kalimat inti kalimat non verbal. Nah kene Asiana diantar. Berarti masih masuk. Sutarno bermain. Ini Sutarno baik sih ya. Sutarno ya. Hatinya
munculna jenengan liyane. Arep tak munculna sing nang kene mbok isin. Oh, virus. Oh, wis mau. C19. Wis ana C19 mau nang dhuwur. Ya, ya. Amir tertimpa tangga. Ada apa ya? Anak-anak terbalik. Berarti sing non berbalik sing saya. Nomor 13. Pada kalimat di atas yang menjadi gagasan inti. Gagasan inti. Nomor durian jenengan. Paragraf terbagi menjadi. Masalah beda ya? Sama ya. Nomor telulah. Gagasan inti, gagasan yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Nek iki gampang ya, ya gagasan pokok. Biasane nek ora nang pertama, nang awal, nang akhir iki ya. Nek gagasan intine nang awal sebutane deduktif. Nek nang akhir induktif. Nek ana loro-loro nek campuran. Ana ora kalimat sing ora ana gagasan intine. Ana ora kalimat sing ora ana gagasan intine. Kalimat rambut tuh. Contoh untuk contoh nih ya. Hari ini awan terlihat suram. Matahari tidak muncul. Terus dilanjut nak sing kaitane bayangan pohon pun tidak terlihat. Kalimat intine ndi? Paragraf kudu ngene iki. Paragraf apa? Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang tidak memiliki gagasan inti. Ya sama nang ngertine mu deduktif, induktif, campuran. Nek deskripsi ku ora ana gagasan intine. Walaupun ana deskripsi sing memiliki inti, tapi nek menurut modulin jenengan ku ora ana. Siji maning sing ora ana intine iki paragraf naratif. Cerita narasi kadang ora ana intine, cerita ngalor ngidul ora ana intine. Iya bener ki sering berarti. Lah terus ge jenengane paragraf kebetulan de deduktif. Berarti nomor si. Hamparan sawah itu begitu luas, warnanya hijau menyejukkan mata. Mana gandengane ora kalimat pertama karo kalimat loro? Mana gandengane karo kalimat terakhir? Berdiri sendiri. Karena berdiri sendiri berarti dia deskriptif. Kombinasi niki berarti paragraf campuran. Mengko nek wujude cerita, ke kemungkinane nak. Ngaterane iki bae. Berikut ini bukan syarat paragraf yang baik. Ki apalan, bukan. Jadi kalimat utama dan jelas. Rambung akhirnya.